Cara membuat cendol tepung beras dan kungkue yang lembut kenyal anti gagal. Bahan-bahan, 200 gram tepung beras. 50 gram tepung kungkue. 1/4 sendok teh garam. 100 ml sari daun pandan. Tambahkan 1 liter air. Tambahkan 1/4 sendok teh pewarna pandan. Panaskan kompor. Masak sampai kental. Siapkan panci. Masukkan 200 ml santan. Tambahkan daun pandan. Masak sebentar lalu sisihkan santan. Siapkan panci. Masukkan 200 ml gula merah. Encerkan gula merah. Siapkan wadah berisi air dan es batu. Cetak menggunakan saringan cendol. Resep cendol dawet yang enak cocok untuk buka puasa by channel Edi Siswanto. Cara membuat cendol alami tanpa bahan pewarna. Channel Resep Borneo. Resep cendol segar dan wangi pandan tidak mudah hancur. Channel Lynn's Cakes. Resep cendol tanpa air kapur. Channel Kalista Kitchen. Siapkan gelas. Campur santan, gula merah dan es batu. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe ya.